Ferdi Sambo talak Putri Chandrawati, hakim berhasil buktikan perselingkuhannya. Cek faktanya. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Beredar informasi yang menyebutkan jika terdakwa pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo telah menjatuhkan talak pada istrinya Putri Chandrawati. Kabar ini beredar diunggah salah satu kanal YouTube pada 14 Desember 2022. Dalam video yang beredar terlihat thumbnail yang menarasikan jika Sambo menjatuhkan talak ke Putri Chandrawati di persidangan sebab terbukti selingkuh. Ditalak Sambo saat sidang hakim berhasil buktikan perselingkuhan PC. Hot news, Sambo ceraikan PC saat persidangan hakim berhasil buktikan perselingkuhannya dengan alat ini. Ketika ditelusuri lebih dalam, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang tercantum dalam thumbnail. Pada isi video tersebut tak berisi soal informasi terkait Ferdi Sambo menalak Putri ketika sidang karena terbukti selingkuh. Video itu hanya menarasikan beberapa artikel, salah satunya artikel dengan judul "Tak Bisa Bohongi Jaksa, Perselingkuhan Putri Chandrawati dengan Brigadir J Terungkap dari Tes Kejujuran". Selain itu, juga menampilkan artikel yang berjudul "Hasil Poligraf Tak Jujur, Ferdi Sambo Tak Terima Disebut Berbohong". Dalam video tersebut juga menampilkan artikel yang berjudul "Klaim Putri Chandrawati Terkait Brigadir J Setrika Baju Anaknya yang Sempat Bikin Heboh, Saya Juga Punya, Gerd". Isi video tersebut sama sekali tak membahas mengenai informasi yang menyatakan Sambo menalak Putri. Tidak ada pula pemberitaan yang valid mengenai informasi Ferdi Sambo menalak istrinya di persidangan sebab terbukti berselingkuh. Lewat berbagai penjelasan di atas, maka informasi yang menyatakan jika Ferdi Sambo menalak Putri Chandrawati di persidangan adalah tidak benar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.